Paraguay melarang supporter memakai jersey Lionel Messi. Apa pendapat Lionel Scaloni dan Gustavo Alfaro tentang keputusan Asosiasi Sepak Bola Portugal tersebut? Menjelang kualifikasi, pelatih Paraguay, Gustavo Alfaro membahas soal Asosiasi Sepak Bola Paraguay yang membuat larangan fans Paraguay memakai jersey Messi. Pelatih Paraguay memperingatkan bahwa karena alasan ini dia tidak menginginkan sumber konflik. Sementara pelatih tim nasional Argentina meyakinkan bahwa tetap akan ada kaos Argentina karena Leo lebih kuat. Dalam beberapa jam terakhir, sebelum pertandingan antara tim nasional Argentina dan Paraguay, pada pertandingan ke-11 kualifikasi Amerika Selatan, Asosiasi Sepak Bola Paraguay, APF, membuat peraturan yang tidak biasa. Mereka melarang, demi keamanan, masuknya kaos tim lawan atau menyinggung pemain tamu di tribun lokal Stadion Defensores del Chaco. Keputusan yang berlaku sejak pertandingan melawan Brasil ini sebagian besar disebabkan oleh banyaknya permintaan jersey Lionel Messi. Bahkan permintaan jersey Messi melebihi yang ada di negara tersebut. Mengingat hal ini, pelatih Albiroja asal Argentina Gustavo Alfaro mengklarifikasi bahwa untuk alasan ini saya tidak ingin ada sumber konflik. Sementara Scaloni meyakinkan bahwa akan ada kaos Messi karena lebih kuat. Saya tidak ada hubungannya dengan kaos itu. Saya tidak tahu tentang itu. Menurut saya, hal ini bertujuan untuk mempersempit kemungkinan sumber konflik. Messi adalah rival kami besok. Saya berharap dia memainkan permainan terbaik dalam hidupnya melawan Peru. Tapi tidak untuk pertandingan besok, kata mantan direktur teknis Boca, yang mencoba dengan caranya sendiri untuk menangkis pertanyaan tidak nyaman itu. Meskipun ia meyakinkan bahwa saya tidak ingin kita memiliki sumber konflik mengenai kaos yang tidak harus ada. Kata Gustavo Alfaro, kami tahu bahwa akan ada kaos Messi. Tapi besok, orang Paraguay akan memberikannya kepada Anda. Saya jamin, itu cocok dengan seragam Paraguay. Kata Gustavo Alfaro. Di sisi lain, Lionel Scaloni juga meluangkan beberapa menit dalam konferensi persnya untuk memberikan pendapatnya mengenai tindakan APF. Logikanya, bagi pemain sepak bola Paraguay, bagi para penggemarnya, semua orang ingin mengenakan seragam tim nasional. Tapi Leo lebih kuat dari semua itu dan akan ada seragam Argentina. Itu tidak berarti mereka tidak mendukung Paraguay. Saya pikir bagus jika orang-orang sepak bola mengenali siapa dia. Dan dengan memiliki kaos Anda tidak akan menjadi penggemar Argentina. Itu hanya untuk menghormati kata pelatih asal Argentina itu menutup. Meski menurut saya tidak perlu dicampur adukan. Tentunya bagi pendukung Paraguay lebih baik mereka menggunakan merah dan putih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.